Kubu Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka tak mempersoalkan kalau pihak Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, MK, untuk membatalkan hasil pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Dari wacana yang berkembang, Kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin tampaknya akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, terstruktur, sistematik, dan masif, dan meminta pemilu 2024 ulang, ujar Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra, saat dikonfirmasi, Senin, 19 Februari 2024. Tidak apa-apa mereka mengemukakan petitum seperti itu, asal mereka bisa membuktikannya, katanya melanjutkan. Yusril menjelaskan, kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Dia menegaskan, kubu Prabowo-Gibran akan menghadapi dan membantah gugatan ke MK tersebut dan mengemukakan argumentasi hukum untuk menyanggah argumentasi mereka. Kami telah bersiap-siap untuk menghadapi sidang MK tersebut, ujar Yusril. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud memberikan sinyal bakal mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum khusus kecurangan pemilu dipimpin Todung Mulia Lubis menurut Deputi TPN Ganjar Mahfud. Todung Mulia Lubis mengajukan sengketa pilpres ke MK adalah satu-satunya jalan untuk memastikan pemilu berjalan bersih, transparan, jujur, dan adil. Kita ingin membangun sistem pemilu yang betul-betul bersih, transparan, jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada publik. Dan satu-satunya jalan adalah kita harus pergi ke Mahkamah Konstitusi. Kata Todung di media center TPN, Jakarta, 16 Februari 2024. Namun demikian, Todung menilai rencana mengajukan sengketa ke MK masih terlalu dini untuk diungkapkan. Menurut dia, TPN Ganjar Mahfud juga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui badan pengawas pemilu, Bawaslu, serta melapor ke pihak kepolisian apabila terdapat tindak pidana. Tapi dalam hal sengketa pilpres, saya kira pilihan kita dan ini pilihan yang konstitusional adalah mengikuti jalan konstitusional. Jalan konstitusional itu adalah mengajukan penyelesaian sengketa Pilpres, ujar Tod. Jalan Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.